Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya lagi berburu bahan bonsai kerakas. Ya. Berburu bahan bonsai kerakas dan kayaknya ini sudah ada. Ini bahan bonsai kerakasnya atau kakas. Daunnya seperti ini ya, seperti ini daunnya. Ini. Tapi saya akan lihat dulu kalau bahannya itu bagus ya, memiliki karakter, baru saya akan ambil. Wah, ternyata kurang bagus kawan, batangnya lurus, nggak ada liukannya ya. Tutup lagi, gagal ya. Cari lagi ya, cari lagi. Kayaknya ini ada ini. Ya, ini kakas juga ini daunnya ya, kakas juga. Saya lihat dulu ya. Lihat dulu. Ini kawan, ini kakas juga. Saya lihat dulu sini kameranya. Kameranya jelas ya. Kayaknya ada liukannya ini. Kurang bagus kayaknya ya ini. Cuma liukan yang biasa, kurang bagus ya. Jadi biarkan dulu ini, saya tutup lagi. Jadi diambil ini, biarkan dulu ini, besok saya akan ambil. Baiklah, kita cari dulu. Saya akan cari dulu ya. Siapa tahu di daerah sini ada bahan bonsai kerakas yang layak diambil. Baiklah kawan, tonton terus video saya sampai selesai. Lanjut. Kayaknya itu lumayan bagus bahan bonsai kerakas ya. Coba saya lihat dulu, kalau bagus saya ambil.
ya. Coba saya lihat dulu. Ih, jalannya sangat terjal sekali. Sandalnya pas. Kayaknya ini lumayan bagus, dan sekarang ini targetnya yang saya akan congkel. Nah, inilah hasilnya kawan. Sangat sulit sekali tempatnya. Sangat sulit sekali, tapi hasilnya lumayan ya. Lumayan bagus hasilnya. Ini saya akan menanamnya seperti ini ya. Nanti. Baiklah kawan, inilah hasil pemburuan hari ini, mendapatkan bahan bonsai kerakas. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.